Saudara, RTM menerima anugerah khas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan tiga anugerah lain dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Media 2024. Tiga anugerah lain yang diterima adalah bagi kategori anugerah video portal dan dalam talian terbaik, anugerah penyiaran radio terbaik dan anugerah penyiaran televisyen terbaik. Mewakili RTM, Jabatan Perdana Malaysia, saya cukup berbangga dan terima kasih kepada KPKT atas penganugerahan ini. RTM antara tiga media yang dipilih sebagai anugerah khas menteri untuk tahun ini atas sumbangan dan juga pelaporan-pelaporan berita oleh RTM, bukan saja ibu pejabat tapi juga RTM di seluruh negara untuk membantu menyokong usaha yang dijalankan oleh KPKT dan juga agensi-agensi yang lainlah. Jadi inilah kerjasama yang ditonjolkan, yang diterapkan antara KPKT dan juga RTM sendiri sebagai media utama kerajaan.